pieces. I left you with the parts of me I don't wanna see. Bocoran baru MPV Suzuki kembaran Innova Zenix, pakai nama Invicto. Maruti Suzuki India akan meluncurkan MPV kembaran Toyota Innova Zenix. Kabar terbaru, MPV kembaran Innova Zenix berlogo Suzuki tersebut akan mengusung nama Invicto. Sebelumnya, beredar kabar bahwa kembaran Innova Zenix yang akan dijual Suzuki tersebut akan mengusung nama Suzuki Engage. Namun bocoran terbaru seperti dilansir Autocar India, MPV Maruti Suzuki akan mengusung nama Invicto. Hal itu berdasarkan trademark yang diajukan Maruti Suzuki di India seperti dilaporkan Motorbeam. Maruti Suzuki telah mengajukan merek dagang ini sejak lama. Sepertinya, Suzuki telah mematenkan nama ini untuk produk yang akan datang dan menggunakannya untuk MPV kembaran Innova Zenix, atau, Maruti Suzuki mungkin mempertimbangkan nama ini untuk rebadge Innova Reborn yang akhirnya keluar generasi terbaru Innova Zenix. Kabarnya, Suzuki Invicto akan diluncurkan pada tanggal 5 Juli tahun 2023 nanti. Mobil ini akan diproduksi oleh Toyota. Tampilan kembaran Innova Zenix dari Suzuki juga telah terungkap. Dalam spesial terbaru yang diunggah media lokal India, Motorbeam, terungkap bentuk dari Suzuki Invicto. Ada beberapa ubahan di bagian eksterior untuk membedakan dengan Innova Hycross atau Zenix. Suzuki Invicto mendapatkan grill yang sama sekali baru. Kini desain front end sejalan dengan DNA Maruti Suzuki, itu juga ditambahkan dengan logo Suzuki yang berada di tengah grill. Bumper telah direvisi karena memiliki tampilan yang berbeda dibandingkan dengan Toyota Innova Zenix. Namun, lampu depan dan desain velg terlihat sama persis. Di bagian belakang memang belum terungkap, namun kemungkinan tampilan belakangnya tak jauh berbeda kecuali logo dan badge nama mobilnya. Suzuki sendiri telah mengatakan bahwa model ini akan menjadi produk dengan volume penjualan rendah. Mobil itu akan dijual dalam jumlah terbatas karena hanya 50 unit yang akan dialokasikan ke Maruti Suzuki setiap bulan. Seperti Innova Zenix, Suzuki Invicto akan menawarkan mesin hibrid 2000 cm3 dan mesin bensin 2000 cm3. Mesin dihubungkan dengan transmisi CVT. Untuk detail spesifikasi dan harganya, akan kami bahas pada video berikutnya. Salam Car 2 Channel.
But I'll sleep better too.